Sebentar tadi Raja Permaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah telah memaknai satu tangkap layar dari sebuah akaun Instagram bernama Bukan Bang Jago yang telah membuat suntingan pada gambar yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi di video selanjutnya. Dalam perkongsian di akaun pribadinya itu, Tunku Azizah sempat berseloroh mengatakan salah satu gambar yang disunting itu menampakkan Yang di-Pertuan Agong kelihatan comel dan seksi. Kalau tak boleh lawan mereka, sertai mereka. Saya tunjuk posting ini kepada suami dan kata awak nampak comel dan seksi. Walau bagaimanapun, Tunku Azizah turut memberikan komen kepada individu yang tidak bertanggungjawab membuat akaun Instagram tersebut sebagai orang tak ada kerja dan meminta agar tindakan diambil. Bukan sahaja akaun Instagram tersebut telah menyunting gambar Agong, malah turut menyunting Jalur Gemilang dan mengatakan Agong diktator. Antara gambar disunting yang mengundang kemarahan adalah orang sedang panjat pokok yang mukanya disunting dengan muka Yang di-Pertuan Agong. Rata-rata netizen meluahkan rasa marah dengan tindakan akaun tersebut. Diharap pelaku dapat dikesan dan masalah ini dapat diselesai sebagai pengajaran kepada orang ramai.